Okay, sorry. Nabila dengan Danila. Dua tu tak ada. Okey, kita boleh mula ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, program ni kita kira macam apa tu, macam tergesa-gesa ya. Sepatutnya kalau kita tahu lebih awal, kita dapat kita boleh panggil penceramah daripada luar untuk menjayakan program kita. Tetapi oleh kerana kita tahu lewat dah, jadi bila kita kontak penceramah luar, dia tak boleh nak masuk dengan slot kita kerana mereka pun ada komitmen lain. So oleh itu kita buat dalaman saja. InsyaAllah jika ada rezeki, okay, akan datang, kita akan jemputlah penceramah luar yang memang lebih mahirlah untuk mendedahkan okay, format KSSM kepada awak semua. Okay. Cikgu rasa tak silap cikgu tadi 62 orang yang hadir daripada 80 orang sepatutnya. Okay. Jadi oleh kata rekod, kita rasa kita dah ada masalah lah. Kita tak tunggulah mereka itu. Kalau kita tunggu, kita tak tahu boleh mula bila. Okay, so cikgu harap bahan itu cikgu dah kongsi dengan awak semua dalam Telegram. Okay, petang semalam tak silap cikgu, dan cikgu haraplah mana-mana yang ada kemudahan untuk print, okay, boleh print, okay. Dan yang mana tidak apa tu, ada masalah print macam biasa, awak salin lah, awak salin supaya lebih senang lah bila cikgu bincang kat sini, awak dah ada kertas untuk awak conteng-conteng, okay. Jangan lupa yang tak buat apa-apa tu kena ada kertas juga bersama-sama dengan awak, bersama dengan pen ataupun pensel, okay. So kita mula sekarang dengan program Semarak Study ya. Okay, so seperti mana yang awak dah tahu okay, kita pergi dengan cepatlah kat sini, iaitu bilangan okay, kertas yang kita akan duduki untuk SPM 2021, iaitu awak adalah kita kira macam kelompok pertama, okay, batch pertama untuk KSSM, okay, dan format dia adalah format baru, jadi ramai lagi yang tidak biasa dengan format baru. Okay, format baru ini kertas 1 40 markah, kertas 2 100 markah, dan kertas 3 ini 15 markah, di mana total keseluruhan adalah 155. Okey, lain daripada dulu. Kalau dulu kertas 1 ni dia 50 markah, kertas 2 ni 100 markah, kertas 3 ujian amali ni kalau dulu K3. Okey, sekarang ni K3, sekarang dia peperiksaan ujian amali. Okey, K3 ni adalah 50, di mana total adalah 200, so pergi kepada 100. Tapi sekarang ni 155, dia pergi kepada 100. Kita tak tahu pemberatan duduk di mana kat sini. Dia beratkan di mana, itu terpulang kepada kepada okay, lembaga peperiksaan. Bagi kita, kita ready untuk ketiga-tiga paper. Okay. So kalau kertas 1 kertas 1 40 markah, di mana konstruk yang ditanya pengetahuan, tahu, memahami aplikasi, dan ada konstruk baru yang ditanya untuk kertas 1 KSSM, itu menganalisis. Menganalisis ni dia ada dalam KSSM sahaja. Yang ni dulu, dulu iaitu KBSM, okay, KBSM. Tetapi aras kesukarannya masih sama, dikekalkan kepada 5-3-2, ratio dia. Iaitu 5 ni maknanya separuh lah, separuh. Okay, 1/2, separuh. Maknanya kalau kita ada 100 markah, maknanya 50 markah itu adalah aras rendah. Aras rendah ni kita considernya semua orang boleh jawab lah. Dan kalau kita kata aras rendah itu 50 markah, makna kalau awak dapat gagal, awak dapat G, maknanya soalan snap pun awak tak boleh nak jawab. Itulah kita boleh buat andaian. Okay. Jadi kalau boleh 50 markah tu maknanya baru jawab soalan snap.
Kalau dapat 80 markah, maknanya baru boleh jawab soalan aras rendah, soalan aras sederhana. Kalau dapat markah lebih daripada 80, maka barulah kita kata awak itu sudah boleh menjawab soalan aras tinggi. Okey, sebab dia kata ratio dia 5-3-2. Okey, seterusnya. Okey, pembahagian soalan kertas 2. Okey, di mana kita ada 3 bahagian dan format PBD ni kita awak belum didedahkan dengan format SPM sebenar. Jadi cikgu mengambil betul inisiatif bersama dengan cikgu Izzatun di mana kita nak dedahkan awak dengan format sebenar, format sebenar dari segi bilangan betul soalan di mana soalan PBD awak pun cikgu ikut yang ni, iaitu kita ada 3 bahagian iaitu A, B, C. Di mana bahagian A tu 8 soalan 60 markah. Okey, bahagian B 2 soalan tapi jawab 1 20 markah. Soalan C ni 1 soalan jawab semua. Hok ni killer dia ni. Sebab apa? Kalau hok ni ada pilihan. Okey, kalau tak boleh jawab soalan 1 boleh jawab soalan 2. Tetapi hok ni nak tak nak kita kena jawab soalan bahagian C sebab tak ada pilihan. Wajib bagi awak untuk jawab. Okey. Kertas 2 yang ditanya pula adalah konstruk kesemua. Kesemua konstruk ditanya dalam kertas 2 di mana ada 6 konstruk semua yang akan ditanya. Di mana konstruk ini kita boleh bahagi kepada 2 iaitu pengetahuan, memahami, aplikasi ini tahu, pehek, apply. Itu kita panggil pemikiran aras rendah. Bila awak dah boleh analisis, awak dah boleh menilai, awak dah boleh mencipta, barulah awak boleh okay, dikatakan sudah memiliki pemikiran aras tinggi. Ha, jadi kita tak naklah, kita nak belajar ni, kita tak silah duduk sini. Maka kita nak bergerak supaya kita boleh juga menguasai aras tinggi. Sebab itulah kita nak belajar macam mana nak menganalisis, macam mana nak menilai, macam mana nak mencipta supaya kita boleh target kita untuk jawab soalan aras tinggi. Okey. Ini adalah contohlah, okey, contoh macam mana soalan ini okey kita bina. Jadi kalau ditengok dari segi soalan, okey, setiap soalan, okey, untuk KSSM ni setiap soalan ada aras pengetahuan. Okey, semua soalan itu mesti ada aras pengetahuan. Okey, maknanya tahu. Orang kata kimia ni tahu. Orang kata apa tu maksud redox tahu. Orang kata maksud formula kimia tahu. Okey, mesti bila awak tahu mana awak dah boleh jawab 15 markah. Okey, 15 markah. Kemudian kefahaman 15 markah. Aplikasi 32 markah. Okey, analisis 25. Okey, dan juga menilai mereka cipta 13 markah. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, kalau kita tengok sinilah, tengok sini kalau kita total semua, cuba total, congok. 32, okey, tambah dengan 25, tambah dengan 13, so berapa kat sini ni? Okey, 7, 10, 1 naik tangan berapa ni? Okey, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, maknanya 70 soalan ni duduk di aplikasi analisis reka cipta dan juga menilai. Tetapi oleh kerana duduk sini, okey, walaupun kita kata ia adalah pemikiran aras tinggi, tetapi oleh kerana ratio dia RST tadi adalah 5-3-2, maknanya jangan risau soalan sini, soalan-soalan sini masih ada lagi soalan yang mudah. Okey, yang awak boleh jawab. Okey. Okay, so ada soalan nak tanya setakat ini? Ada soalan nak tanya setakat ini? Okay, tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita pergi kepada seterusnya. Okay, bagaimana soalan periksa dibina? Okay, soalan periksa dia tidak akan lari daripada dia panggil DSKP, okay, Document Standard, okay, Curriculum, di mana benda tu diterjemahkan, okay. Kurikulum tu standard, kurikulum tu diterjemahkan ke dalam buku teks. Ha, jadi maknanya buku teks tu adalah awak kena study daripada kulit ke kulit dan standard pembelajaran yang awak kena tengok. Maknanya setiap subtopik dia dah tulis kat situ apa awak perlu kuasai untuk subtopik ini, apa awak perlu kuasai subtopik ini. Sebab soalan akan rujuk kepada subtopik.
Okey, contohnya katakanlah di sini. Ha, di sini dia kata dalam tajuk isotop ni 2.4 ni awak perlu tahu mendeduksikan maksud isotop. Jadi mendeduksi ni seolah-olah macam soalan itu dia akan bagi contoh. Macam inilah. Ha, ni dia bagi contoh. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. So dia akan tanya awak apakah yang dimaksudkan dengan isotop. Okey, dan juga kita kena tahu menghitung jisim. Atom relative isotop. So kita akan tengok formula dia. Dan juga dia akan tanya, boleh tanya juga mewajarkan. So kalau mewajarkan, dia boleh tanya dari konstruk apa dia? Konstruk menilai. Okey, iaitu KK04. Okey, menghitung pula dia boleh tanya dalam tajuk aplikasi. Okey, aplikasi. Okey, di bawah konstruk aplikasi iaitu KK02. Okey, mungkin menghitung kat sini ni mudah jelah. Ha, mudah jelah. Kita masuk dalam 70 markah tadi tu. Okey, mudah. Okey, jadi kena tahulah benda tu sebab benda ni bukan sesuatu yang susah untuk kita hitung, cuma kita hanya ingat formula untuk menghitung jisim. Okey, atom relatif. Bila kita ingat formula, kita aplikasi saja untuk menghitung jisim atom relatif. Itu kita panggil konstruk mengaplikasi. Okey. Seterusnya, okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mengeksperimen. Bila dikata mengeksperimen, maka dia boleh tanya awak dalam soalan analisis. Analisis, okey, ataupun boleh tanya awak, okey, mereka cipta. Ha, ni. Bila dikata mengeksperimen, awak kena tahulah. Okey, macam mana eksperimen untuk bezakan antara sebatian ion dengan sebatian covalent. Okey, kena tahu. Okey, bila tahu, kena boleh explain, terangkan eksperimen tersebut. Okey, kemudian jelaskan dengan contoh. Hak ni dia akan boleh tanya dalam tajuk aplikasi. Ha, ni. Jadi, bila kita study, kita tak boleh lari daripada skop dia. Gapa dia di nak awak tahu dalam sesuatu topik ataupun sesuatu subtopik. Jadi benda ni kita kena jadikan sebagai rujukan kita. Okey, kalau luar daripada skop ni, okey, kita abaikan. Kalau masih lagi dalam skop ni, kita ambil ia. Okey, kita ambil dia. Okey, itu pendedahan awal . Pendedahan awal kepada awak, okey, macam mana kimia ini, macam mana soalan dibina. Okey, dia tidak boleh lari soalan, okey, luar daripada apa yang sepatutnya awak tahu. Sebab itu kita kata kimia ni, okey, soalannya tidak susah sebab soalannya ada dalam buku teks yang awak belajar saja . Hok cikgu duk ngajar seumur-seumur tu je hok masuk periksanya. Tak usah duduk fikir hok lebih-lebih. Sebab tu kita kata tak susah mana. Okey, bila kita dah menguasai apa yang cikgu ajar. Okey. Oleh kerana masa kita ni tak banyak mana, so cikgu hanya nak fokus kepada beberapa saja. So cikgu nak pergi kepada jadual berkala unsur. Cikgu nak bagi aktiviti sekejap. Okey ya. Lima Ilham, cuba tengok Azuha ada tak? Azuha, Wan Alia. Azuha, Wan Alia. Okay, you all ada word wall kan? Okay. Okay, sekarang ni cikgu dah send. Okay, send dia punya address untuk
satu aktiviti okey dekat ruangan apa tu message tu, so boleh buka dan boleh buat aktiviti ni sekejap. Okey, dah ada 4 orang yang dah hantar. Kita tengok siapa. Halidi Akilah, okey, skor 20. Arisha, skor 20. Syasha pun skor 20. Okey, kita tunggu baru 4 orang student yang dah menjawab aktiviti ini. Okay, 8 orang. Okey, 11 orang pelajar. Kita tengok siapa. Okey, Nasuha, Alia Najma, Alia Batrisha ada. Atila, Syafika. ABC ni siapa entah. Awak suka buat singkatan. Alia ada cikgu. Alia ada. Alia tak pergi PPD? Tak. Eh tak, saya bukan pelajar target. Ya, Nasuha tak juga. Tak pergi cikgu. Okey, 9 orang. Masih tak ramai lagi ni. Okey, cepat. 17 orang. Okey, Diana.
Okay, 22 orang. Yoshini, Zatil Hanan, okay, kita tengok bila separuh dah kita stop lah. Okay, 25 orang. Okay, cepat, 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 cepat. Oh, Hanim Najwa, tahniah. Satu minit saja. Okay, so para Ainun. Diana tu boleh mula semula ni, Diana. Diana ni nama apa? Salah tekan. Oh, salah tekan. Okay. Sebab orang lain dapat full, lauk baru 7 baru dapat tu. So 29 orang. Okay. Okay, tak ada orang boleh mengatasi Hanim Najwa. Satu minit. Okay, tak ada pertambahan. Orang lain tak jawab ke ni? Kita tunggu seminit lagi tengok ada tambah ke tidak. Baru 29 orang. Okay, 30. Okey, tak ada yang dapat atasi Hanim Najwa ya. Okey, so 32 dah. Okey. Cikgu rasa kita dah 32 dah. So kita berhenti setakat ni sebab kalau kita tunggu, okey, tunggu lama kita akan tak siaplah apa yang sepatutnya kita nak buat hari ni. Okey, so aktiviti ni awak boleh buat selepas pada ni, kena buat-buat sehingga awak tahu eh, tahu kedudukan 20 unsur pertama dalam jadual berkala unsur. Okey. Okey, kita teruskan ya. Okey, yang pertama sekali. Okey, kita punya apa tu, kalau bagi cikgu lah, okey. Pusat kimia ini kita adalah pada jadual berkala unsur. Kenapa cikgu kata jadual berkala unsur? Okey, daripada jadual berkala unsur ini, kita boleh tahu simbol bagi unsur. Kita boleh tahu jenis zarah. Kita juga boleh tahu sebatian, formula sebatian. Okey, asasnya duduk di jadual berkala unsur. Jadi bila kita dah tengok jadual berkala unsur, maka kita boleh tahulah, boleh tahu macam mana kita nak letak hidrogen, nak letak helium, nak letak lithium, beryllium, okey, boron, okey, carbon, nitrogen, okey, oksigen, fluorine, neon. Kemudian kita ada natrium, kita ada magnesium, okey, kemudian kita ada aluminium, kita ada silikon, kita ada phosphorus, sulfur, klorin dan juga argon, dan dua lagi kita ada kalium dengan kalsium. Okey, kenapa cikgu kata simbol bagi unsur? Sebab simbol bagi unsur inilah yang nak menentukan macam mana formula sebatian awak bina. Sebab formula sebatian mesti daripada unsur. Okey, unsur itu dia ada simbol dia. Sebab itu cikgu kata basic dia duduk di jadual berkala unsur. Di mana daripada jadual berkala unsur, awak kena tahu kumpulan satu EV dia sama dengan satu. Kumpulan dua EV dia sama dengan dua. Kumpulan tiga belas EV dia sama dengan tiga. Dan seterusnya lah ni lah. Okey.
Jadi kenapa kita boleh tahu EV? Okey, nak tahu EV sebabnya atom ini tidak mencapai susunan elektron oktet. Hok ni je. Okey, hok ni je. Okey, kita tahu oktet ataupun duplet. Duplet. Oktet ni bila EV dia sama dengan 8, duplet ni bila EV dia sama dengan 2. Okey, hok mana se oktet? Oktet hok 8 kat hok ni lah. Ha ni, ni. Okey, duplet mana hok ni? Ha, jadi hok lain-lain ni dia nak mencapai susunan elektron oktet. Nak mencapai susunan elektron oktet. Ha, jadi kalau EV dia adalah sama dengan 1 ataupun 2 ataupun 3. Okey, so apa yang berlaku kat sini? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hok ni dia nak lepas elektron. Okey, kalau EV dia 5, okey, 6 ataupun 7 dia nak terima. Okey. Sebab itulah bila EV 1 2 3 ni, EV 1 2 3 ni, okey, bila dia react dengan EV ni 2 ni, okey, maka dia akan membentuk sebatian ion. Okey, sebab satu lepas, bila lepas dia jadi cat ion. Okey, bila dia terima, dia akan jadi anion. Okey, anion. So, daripada sini kita jelas dari segi apa dia? Dari segi dia punya jenis zarah. Okey, kenapa cikgu tekan jenis zarah? Sebab penting bagi kita nak tahu jenis zarah bila kita nak menjawab soalan analisis. Okey, analisis kita kena tahu apa-apa terima elektron, lepas elektron tu kita kena tahu. Jadi nak tahu tu kita kena tengok. Okey, nak tahu dia atom ke ion ke, jadual berkala unsur menerangkan kepada kita semua. Okey, jadi kalau kita tengok logam ni memang jenis zarah dia atom. Okey, nak tahu ion dengan apa tu, dengan covalent atau apa tu dengan molekul, maka kita tengok. Okey, kalau kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 13, maka bila dia combine dengan EV 5, ne 7, maka dia akan membentuk sebatian ion, maka kita tahu bila sebatian ion maka jenis zarahnya adalah ion. Okey, ni penting ni. Okey. Kemudian bila kita combine, okey, kita nak buat apa tu sebatian yang kedua. Kalau EV dia 5, 6, 7, okey, dia combine dengan EV 5, 6, 7, maka dia akan membentuk sebatian juga, iaitu dipanggil sebatian covalent. Okey. Kenapa sebatian covalent? Okey, sebatian covalent ni terbentuk macam mana? Bila 5, 6, 7 dia nak ke elektron. Kalau kita tengok sifat 5, 6, 7 ni dia nak terima elektron. Hak ni pun sifat dia, dia nak terima elektron. Bila nak terima, campur dengan nak terima, muna aku nak, maka terpaksalah dia kosi. Kongsi elektron. Bila kongsi, dapatlah sebatian covalent. Bila kosi dia tak ada ion. Ion ada bila lepas dengan terima. Bila kosi tak ada. Bila kosi tidak ada, maka jenis zarah dalam sebatian covalent dia akan jadi molekul. Ha, sebab itu molekul ni sifat dia adalah neutral. Kenapa neutral? Dia tak ada ion. Dia kosi je. Okey, mu apa tu, mu tarik aku, aku tarik hokmu. Sama-sama tarik, maka dapatlah ikatan covalent. Okey, tidak ada. Macam ni dia lepas pergi kepada petala. Okey, kalau E ni dia bui masuk kepada petala hok ni. Ha, tu dia jadi bilangan proton dia tidak sama. Okey, kalau kita sebut atom, hok duduk sini atom. Sebab atom ni bila P sama dengan E. Elektron sama dengan proton. Sebab itu atom adalah neutral. Ha ni. Jadi daripada sini kita tahulah. Okey. Kita tahu apa dia. Okey. Kita tahu bahawasanya di sini. Kalau kita tengok unsur kumpulan 18 ni dia atom. Berapa atom? Sebab susunan elektron dia sudah oktet atau duplet. Hal ni belum oktet lagi. Belum oktet ni pun belum oktet ataupun duplet lagi. Okey, sebab itulah dia bertindak balas untuk membentuk sebatian. Hal ni tidak bertindak balas dah. Ha. Jadi kalau kita tengok logam pula, logam pun atom juga. Okey, daripada jadual berkala unsur. Kenapa cikgu rasa kalau kita katakanlah kita blur masa jawab periksa, okey, jadual berkala unsur ada di belakang tu untuk kita tengok balik. Okey. Manakala sebelah sini ni, okey, 15, 16, 17 ni dia adalah
dia nak ke elektron, maka dia terbentuk antara dia ni, terbentuk antara dia, contohnya N dengan N, jadi N2, O dengan O, O2, F dengan F, F2, okay, ataupun N dengan O, NO2, okay, okay, ni, okay, ni kita panggil sebatian kovalen, berlaku sebatian kovalen bila kosi elektron, bila kosi elektron jenis zarahnya molekul. Okey. Ha, jadi daripada sini juga kita boleh bina formula bagi sebatian. Macam mana kita nak bina formula bagi sebatian? Contohnya lithium. Okey, combine dengan O. Okey, dia mesti start dengan lithium, EV dia berapa? EV dia sama dengan 1. Oksigen, EV dia berapa? EV dia sama dengan 6. Ni 6. Ha, jadi kau ni bagi kau ni ser. Bila terima ser dia jadi 7. Tak cukup lagi. Jadi ada satu lagi atom lithium. Ada satu EV dia. Bagi pula ke O satu lagi. Maka dapatlah O ne tambah 1. Tambah 1 jadi 8. Oktet. Kau ni pun jadi duplet. Ha, jadi formula akan jadi Li2O. Ha, daripada situ kita boleh bina. Okey, formula bagi sebatian. Sama juga katakanlah kita nak bina formula dengan O ni. Okey, ataupun kita nak ambil CO2 contohnya. Kita pun tengok C ni dia punya ikatan EV dia sama dengan 4. O ni EV dia sama dengan 6. Maka hok ni nak 4 lagi, hok ni nak 2. Maka dia bagi 2 ke hok ni. Lepas tu dia kena ada satu lagi O. Okey. EV dia sama dengan ne, dia bagi 2 lagi sini. Ha, ke sini. Jadi hok ni ne capur 2 lapai, ne capur 2 lapai, hok ni pula dia capur 2. Sebab bila dia bagi, hok ni pun kena share. Sebab tu dia jadi apa tu share. Ha ni share lagu ni. Ha ni. Ha, 2 garis maknanya 2 pasang elektron dikongsi. Ha ni, 2 pasang elektron. Manakala O saat ni katakanlah cikgu buat dengan okey biru, ha ni O. Kosi 2 gitu. Ha, jadi O ada berapa elektron valen? Elektron valen ada 9. So 2, 4. 2, 4. Okey boleh. Ha, jadi O dah oktet. 2, 4, 9, 8. O dah oktet 2, 4, 9, 8. C pun dah oktet 2, 4, 9, 8. Ha, dapatlah semua oktet. Dapatlah formula karbon dengan oksigen jadi CO2. Okey, sini memang kena kemahlah. Awak duduk tengok molek ngadak jadual berkala unsur. Awak cuba tengok simbol bagi unsur. Awak pun cuba createkan okey jenis zarah bagi okey apa semua unsur yang ada dekat sini dan juga boleh bina formula sebatian. Okey, bila beres sini banyak benda yang akan jadi selesai bagi awak. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh faham cikgu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. So kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni amat penting bagi awak untuk mengetahui jenis zarah. Ada berapa jenis zarah? 3. 3. Okey, 1. Atom. Atom. Yang kedua? Molekul, ion. Molekul. Okey, yang ketiga? Ion. Ion. Okey ni. Ha, jangan tukar. Jangan tukar. Okey, jenis ni. Jadi dekat sini awak perlu tahu nak tulis formula. Awak perlu tahu jenis zarah. Okey, tapi kita tahu dah. Tahu apa dia? Kita tahu bahawasanya jenis zarah kalau logam, jenis zarahnya atom. Jadi kalau semua ni logam, maka jenis zarahnya atom. Cuma yang kita nak tahu adalah dia punya simbol bagi unsur tersebut. Jadi cuprum Cu. Okey, selalu cikgu tengoklah pelajar buat Cu. Okey, perhati molek ni sebab, okey, kenapa cikgu tekan benda ni? Sebab kadang-kadang pelajar ni salah pada tempat yang tidak sepatutnya dia salah. Dia tahu tetapi dia kita kira macam dia terbolah. Okey, bila terbolah dia tidak begitu ambil cara. Okey, benda yang kita kira benda sikit tetapi dia memberi kesan yang besar. Contohnya, kita tahu simbol bagi unsur. Simbol bagi unsur mesti huruf besar. Bila huruf besar, bila U ni buat macam ni, U ni U kecil. Bila tanda dia punya ni sama tinggi dengan C, maka ini bukan simbol bagi unsur cuprum. Ini jadi cu pula. So
So kalau nak buat unsur bagi skuprum kena ada nampak kecil dengan besar. Sebab si besar, si kecil, dia skupa saja. Okey. Sama juga MG. Okey, MG. Kalau cikgu ngaji dulu, okey, dan cikgu kimia, cikgu bahasa Melayu, cikgu kata, okey, M huruf tajam, mucung tajam. Okey, kalau kita buat M McDonald macam ni, ini bukan M huruf besar sebab mucung dia tak tajam. Okey, mucung dia tak tajam. Okey, jadi diingatkan bahawasanya simbol bagi unsur itu mesti huruf besar. Jangan salah sini ni. Okey, jangan salah sini. Kadang-kadang pemeriksa dia tidak cara sangat benda ni. Tetapi ada juga setengah pemeriksa dia cara benda ni. Sebab konsep untuk M besar, mucung dia tajam. Jadi kalau buat mucung tak tajam, dia akan jadi M kecil. Jadi kalau kita buat macam ni, okey macam ni, okey dia akan jadi miligram, bukan magnesium. So magnesium kena M tajam. Okey, gitulah lebih kurang. Okey, kemudian gas kita tahu ia adalah molekul. Okey, molekul. Okey, ni kena tahulah macam mana nak bina formula bagi nitrogen dioksida. Yang mana dah bersama dengan cikgu, kita dah buat dah modul ini. Cikgu rasa, cikgu harap awak boleh faham oleh lah. Okey. Cikgu. Ya. Ah, ingat ke tak dengar. Cikgu tak kecek ah. Bukan tak kecek. Cikgu ni kan cikgu bercakap, cikgu akan dengar suara cikgu dekat laptop. Tetapi cikgu tak dengar suara cikgu. Cikgu kita tengok sat ni rupanya laptop cikgu habis bateri. So cikgu dah sambung dah. Sorry ya. Okay, sorry sebabnya kadang-kadang lagu tu lah sebab banyak nak tengok handset, nak tengok iPad, nak tengok apa tu, nak tengok pencil, iPad tu, lepas tu nak tengok laptop. Saat ni teringat sebab cikgu buka laptop tu sebelum pukul 7 lagi. Okay, so kemudian kita tengok asid. Bila kita sebut perkataan asid, kita tahu asid ini adalah bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion H+. Ha, jadi bila dia ada ion, maknanya hot ni, jenis zarahnya adalah ion. Jangan lupa formula dia. Sama juga alkali, bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion OH-. Maka hot ni, jenis zarahnya adalah ion. Okey, dan kita kena ingatlah amonia aqueous ni walaupun dia ini adalah alkali lemah, kalau kita kata dia mengayon separa, tetapi bila cikgu refer baliklah kepada orang yang terlibat dengan lembaga, maka dia kata jenis zarah dia ion. Okey, kalau kita kira ada ion, ada molekul. Okey, tetapi bila kita nak jawab soalan, kita terus dengan ion. Okey, samalah dengan yang ni. Okay, kita kena tahu. Kalau kita tak tahu dia punya jenis zarah, kita tengoklah um ni. Okay, logam. Ataupun tengok jadual berkala unsur. Ni logam, ni bukan logam. Logam, bukan logam. Maka jenis zarah dia ion. Okay, ni bukan logam. Ni sebatian karbon belaka, bukan logam. Maka jenis zarahnya adalah molekul.
Okey, molekul. Okey, formula dia kita kena ingat. Add apa? C2. Prop apa? C3. Add apa? C2. Prop apa? C3. Add apa? C2. Prop apa? C3. Tapi formula dia kita tengok siri homolog. Homolog dia kalau ina, formula am dia CnH2n. Okey, maka kalau C2, C2H akan jadi 4. Ha. Kalau ana, ana kita kena ingat. Ingat apa dia? Dia punya formula am dia. Formula am dia apa dia? CnH2n+2. Kalau C2H ku apa? C2H 2 kali 24 tambah 2H sama dengan 6. Etanol, kumpulan hidroksil alkohol. So alkohol, so kalau alkohol kita tengok formula am dia adalah CnH2n+1OH. Maka kalau C2H sama dengan 5OH. Ha. Ni cikgu kata apa sani? Cikgu kata kena ingat, kena ingat, kena ingat. Maka ingat, ingat, ingat. Kalau tak ingat memang tak boleh nak membina formula bagi sebatian. Okey, karbon. Sebab sebatian karbon kita tak boleh nak bina dia berdasarkan jadual. Jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur untuk awak tahu sebatian iron, sebatian covalent. Tetapi sebatian covalent dalam sebatian karbon ni sebab dia ada formula am bagi setiap siri homolog dalam sebatian karbon, maka hok ni kena ingat. Bila ingat, dia masuk konstruk lah PK01 yes 15 markah tu. Ha, jadi kalau awak tak ingat, hok 15 markah tu kita tak boleh nak jawab juga. Bahagian hok tahu tu. Hok tahu tu kita tak tahu, maka kita tak boleh nak jawab. Ha, jadi hok tahu tu kena tahu. Ha, barulah konstruk seterusnya kita boleh jawab. Okey, jadi awak tahu masalah awak di mana, cikgu tak tahu. Okey, awak yang tahu diri awak di mana, maka awak kenalah cuba untuk tingkatkan sikit-sikit-sikit. Kita periksa lambat lagi tahun depan. Ha, maknanya kalau awak nak target untuk dapat A+, A-, memang kita boleh buat. Okey, kita boleh buat sebab kita ada masa. Okey, kita ada masa. Okey. Cikgu pun tak sini nak sentuh. Yang ni pun samalah. Awak nak tahu bukan logam apa tu jenis sarah. Biasanya zinc kita tahulah logam. Ni logam belakang. Sium. Okey, nium. Saja tu logam. Logam dengan bukan logam, maka jenis sarahnya adalah ion. Cuma nak membina formula itu. Waktu awak kena tahu macam mana nak membina formula bagi sebatian. Okey. Jadi bila kita dah tahu jenis sarah, maka seterusnya awak kena tahu macam mana nak membina formula bagi sebatian. Jadi nak membina formula bagi sebatian, hok ni kena kuasai dulu. Ni, kalau kita kata hidrogen, okey H. Kalau kita kata silikon, awak tahu. Okey, Si. Kalau kata fluorin, awak tahu F. Kalau kata kalsium, awak tahu Ca, bukan Ka. Ada pelajar tak ke cikgu, dia tulis Ka sebab kalium K. Okey, kalau kalsium, dia kata Ka, bukan Ca. Ha, jadi kat sini kita tahulah. Okey, bila tahu barulah kita boleh membina sebab konsep asas ni. Okey, kita tak belajar. Awak belajar kalau ambil fizik, ambil kimia, dia tak akan belajar. Okey, sorry, fizik, bio ke ataupun belajar sains. Budak-budak tak ambil fizik, kimia, belajar. Dia belajar sains, belajar juga persamaan apa tu, persamaan tindak balas kimia. Tetapi dia tak akan belajar macam mana nak menulis persamaan kimia. Okey. Bila kita dah tahu formula bagi okay, setiap unsur terutama 20 unsur pertama dalam jadual berkala unsur, maka kita kena tahu juga formula bagi ion dengan formula bagi ion untuk kation dan juga formula bagi ion untuk anion. Okey. Kalau cikgu cikgu dululah, okey. Cikgu banyak okey belajar daripada dia. Sekarang ni dia pencen dah, Jadi dia bagi tahu kat cikgu macam ni. Cikgu pun tak tahulah awak ada cara tersendiri untuk awak ingat. Jadi kalau cikgu dulu dia ambil H, okey, lithium.
Dia ambil natrium kat sini. Okey, dia, dia ingat perkataan apa dia? Harimau liar naik kangaru. Oh, dia letak benda itulah sikit. Ajok neko. Ha, ni. Ha, dia kata kalau harimau liar naik kangaru ajok neko, cah dia positif belako. Okey. Jadi hok lain-lain. Lain-lain. Dua positif. Ha, kecuali AN. Okey, tiga positif. Ha. Lepas tu kita ingat pula kalau unsur peralihan dia mesti ada huruf Roman. Kalau dia ada huruf Roman, kita tahulah kat sini FE kat sini adalah FE2+, FE kat sini FE3+. Ha. Bila dia nak mengingat pasal anion pula, dia tengok kalau nitrat ni dia buat N cacar O3. Hidroksida ni dia buat cacar OH, ada cacar ni kan? Kalau klorida ada cacar. Kalau bromida ada cacar. Okey, kalau iodida ada cacar. Kalau ada cacar ni minus belako. Ha, dia kata gitu. Kalau karbonat tak ada cacar. Ha, C mana ada cacar? O mana ada cacar? Okey, jadi 2 minus. Oksida mana ada cacar? 2 minus. Sulfat mana ada cacar? Tak ada cacar kan? Tak ada gini. Tak tahu nak buat O macam ni kan? Ha, jadi tak ada cacar, maka formula dia adalah SO4 2 minus. Okey ni. Okey, secara ringkaslah macam mana awak nak mengingat. So, cikgu tak kisah macam mana cara awak nak mengingat. Cuma yang cikgu nak, awak tahu macam mana nak menulis membina sebatian. Okey, membina sebatian. Contohnya, katakanlah kita nak buat membina okay, zinc. Okey, zinc oksida. Jadi kita ingatlah zinc oksida Zn2+, oksida O2- sebab tak ada cacar ni. Tak ada cacar ni O2-. Zinc bukan harimau liar naik kangaru ajak ni ke? Zn2+. Maka bila nak membina sebatian, kita pun tengok 2 plus 2 minus. Maknanya ratio dia 1-1. Apa makna ratio 1-1? Bila dua ni terbentuk, Zn ada 1, O ada 1. Okey, contoh. Okey, contoh yang kedua cikgu bagi. Contohnya kita nak membina okay, formula sebatian bagi natrium oksida. Okey, so apa yang perlu kita ingat kat sini? Cas. Cas bagi natrium berapa? Na+. Cas bagi oksigen berapa? O-. Apa yang perlu ingat lagi kat sini adalah sebatian. Sebatian ini dia mesti neutral. Apa makna neutral? Neutralnya maknanya cas positif mesti sama dengan cas negatif. Ha, maknanya kalau positif ni, okay, negatif ni ada dua, maka positif ni kena ada dua jugalah. Nak suruh ada dua, maka kita perlu tambah satu lagi Na. Sebab apa? Sebab kalau Na plus, plus ni plus tambah plus. Okey. 2 plus dengan 2 minus equal to 0. Maknanya bila combine Na dengan O, maka Na kena ada 2, O kena ada 1. Okey. Ada juga. Okey. Ada juga. Okey. Cikgu ajar Na plus O2 minus dia pun ada arak silai dah. Ada juga. Terpulailah pada awak. Okey, darat silai hok dua ni mari tepat ni, ni dapat ni. Okey. Tetapi benda ni cikgu tengok pelajar ke confuse pula bila Mg2+ dengan O2. Dia pun buatlah MgO. Ha, Mg2O2. Sini dia akan jadi salah lah. Ha, sebab tu cikgu lebih kepada konsep, lebih kepada konsep. Okey, konsep mana? Konsep dia kena neutral. Bila neutral, charge positif mesti sama dengan charge negatif. Ha, ni relate kepada matematik lah. Ha, matematik ni. Ha, matematik. Ha, okay. Matematik ni tambah tolok je. Tambah tolok tu belajar sekolah rendah je. Eh? Okay, benda basic je. Yes. So, kita pergi kepada seterusnya. Ada soalan tanya? Kalau tak ada soalan tu, cikgu terus. Okey. Kenapa kita perlu tahu sebatian, formula bagi sebatian? Formula sebatian ni kita perlu tahu kalau kita nak membina persamaan kimia.
Okey, persamaan kimia ni bila ada dua bahan. Okey, kita campur dia. Dua bahan kita campur. Contoh A dengan B. Bila ada tindak balas untuk membentuk C campur D, mesti ada persamaan kimia. Jadi cuba awak tengok. Tajuk kita belajar awak tak ada buat eksperimen dalam makmal. Tajuk gapo? Ha. Jadi kalau kita tengok sininya, sininya cuba tengok. Okey, tindak balas kimia kimia ni kita start mana? Start di jadual berkalut unsur. Acid base. Kadar tindak balas. Redox. Sebatian karbon. Termokimia. Okey, polimer. Polimer ni sebenarnya ni yang baru bagi awak. Polimer penambahan, polimer kondensasi. Dia punya tindak balas dia. Okey, tindak balas dia. Jadi semua ni, ni. Ha, tak banyak mana. Kalau cikgu mengaji dulu, 200 lebih persamaan kimia. Cikgu kena hafal sebelum cikgu duduki masuk dari peksa. Ha, tu pun kita belajar selama 3 bulan lebih. Untuk 200 lebih persamaan kimia, kita kena ngapa. Awak tak banyak mana. Okey, ni je yang perlu awak belajar. Okey. Okey, jadi nak kena tengok balik lah ni. Okey, cikgu pun apa tu tak nak lah pergi lebih nak huraikan lebih detail benda ni. Sebab cikgu rasanya dah tahu dah. Cuma cikgu nak tunjuk kawak persamaan yang ni dulu. Cuba tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tajuk. Dan awak kena ingat bila ada lensa kimia kecil-kecil buku teks ni. Ha, hok ni tak KBM ni. Dia kata apa dia sini. Tak kelas antara asid sulfit pekat dengan ion nitrat menghasilkan nitrogen mon apa tu monoksida. Okey, apabila nitrogen monoksida bergabung dengan feran 2 sulfat atau suatu sebat yang kompleks nitro. Feran 2 sulfat ni iaitu cemperan terhasil. Ha, ni benda-benda ni kena cakna juga. Ha, sebab dia ada dalam buku teks. Bila ada dalam buku teks, dia boleh keluar dalam perpecahan sama ada dalam soalan objektif. Okey. Kemudian kalau kita tengok, kalau kita susun, kita belajar tajuk tingkat 4, kita belajar tajuk tingkat 5. Tadi kita tengok dah persamaan kimia mana. Sini ada. Tindak balas kimia. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Okay, sorry. Sini tak ada. Kita nak membina. Okay. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Sini ada. So, kalau kita bila berapa tajuk kita belajar? Ada. 13. Berapa persamaan kimia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daripada 13 tajuk itu adalah persamaan kimia. Jadi, maknanya bila awak kita boleh tackle dah tajuk daripada 13 tajuk. Dan awak kalau awak belah persamaan kimia punya 7 tajuk daripada 13 tajuk tu belah juga bagi awak. Okey. Belah. Okey, awak saja yang tahu. Okey, sebab itulah kita perlu duduk sendiri. Kita tak apa tu duduk mikir sendiri aku ni di mana. Okey, kalau dalam kimia aku ni di mana? Okey, aku dah kuasai ke? Ni. Okey, dah kuasai. So, aku tak pergi step mana? Aku boleh dah. Okey, perhand ni. Aku boleh dah guna formula ni. Okey, aku boleh dah sehurai benda ni. Okey, so kita boleh nilai diri kita sendiri untuk kita tahu kita berada di tahap mana. Okey, jadi bila kita dah tahu macam mana nak membina persamaan kimia, maka kalau kita tengok soalan SPM dia tak akan bagi. Kita sendiri kena tahu. Contohnya bila kata zinc di apa tu dimasukkan ke dalam asid hidroklorik. Okey, dia kena tahu macam mana nak membina persamaan kimia ini. Macam mana kita nak membina persamaan kimia di sini, kita kena tengok relate. Kita belajar mana persamaan kimia ni. Belajar dalam tajuk asid base iaitu asid bertindak balas dengan logam. Kita belajar dah. Jadi, kita apply sajalah. Bila asid bertindak balas dengan logam, logam tu adalah HCl hasil dia. Logam campur dengan air.
sorry, gas hidrogen. Sini, sorry, garam dengan gas hidrogen. Apa makna garam? Ha, kita pun recall. Sebab tu bila kita buat gapur-gapur, kita kena panggil-panggil-panggil semua-semua. Apa kita dah belajar, kita kena panggil semua. Sebab apa? Sebab kita nak suruh dia ni, kita telitah dia mari selalu. Kalau tak pernah panggil dia, awak telitah tak cakap gocek, pala pun dia tidak mari ke awak sebab awak tak pernah mengingat ke dia. Tak pernah ingat ke dia. Jadi dia mari lagu mana? Dia kena ingat semua. Kalau kita buat persamaan kimia, kita tahu. Logam reaktif bertindak balas dengan asid, hasilnya adalah garam dengan gas hidrogen. Apa makna garam ya? Okey, kita follow. Garam adalah sebatian ion. Okey, yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan ion logam. Ha, jadi nak menggantikan ion logam, maka apa yang perlu fikir kat sini membentuk garam ni? Fikir ion lah, sebab garam ni sebatian ion. Maka mesti ada kation dengan N ion. So kita kena ingat Zn ni 2 plus, Cn ni minus. Bila dia combine 2 ni, Cl kena ada 2 sebab Cl tolak saja, yang ni 2 positif. Maka formula akan jadi ZnCl2. Bila dia ZnCl2, bila H ada 2, Cl ada 2, maka kita kena imbang dia. Imbang ni ibarat kita duduk atas jongkang jongkit. Okey, ni Zn, ni H, ni Cl. Okey, ni Zn, ni H, ni Cl. Okey, kat sini Zn, ni Cl ada 2 butir. H ada 2 butir. Okey, kalau kita duduk atas jongkang jongkit, dia akan jadi gitu. Ha, berat sebelah. Jadi kalau kita nak, katakanlah cikgu letak kat sini H ni warna hijau, H ni warna hijau. Okey, lepas tu kita ada klorin ni warna kuning, maka kita nampak tak balance situ, okey. Ha, sebab tu dia akan jadi duduk lagu ni. Jadi nak suruh balance, kita kena tambahlah kuning so lagi, kita kena tambah hijau so lagi. Barulah dia boleh duduk seimbang. Sama juga dengan kita letak dua depan HCl. Okey. Jadi biasanya bila diberi markah dalam peperiksaan, okey, persamaan ini dia akan bagi dua markah. Dua markah duduk mana? Yang pertama dia akan tengok macam mana formula. Okey, bahan dan hasil. Betul ke tidak? Markah yang kedua adalah untuk seimbangkan persamaan tersebut. Seimbang ke tidak? Okey, jadi kalau betul, okey, betul, 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 satu markah. Ada dua ni makna dah imbang, markah kedua. Ha, dapatlah dua markah kat situ. Kalau awak sini salah, contohnya awak buat Zn tambah dengan HCl, dapat katakanlah ZnCl tambah dengan H tu. Contohlah awak buat lagu tu. Maka sini salah dah. Okey, kosonglah. Kosonglah. Okey. Jadi sebab itulah dia punya kuncinya duduk di mana? Kuncinya duduk di formula bagi sebatian. Bila situ dah beres, barulah kita masuk kepada persamaan kimia. Kita akan beres persamaan kimia. Okey. Cuma kalau kita kata kita terlupa untuk seimbangkan dia, awak hanya boleh dapat satu daripada dua lah. Okey. Tu terlepas pandang. Tetapi oyaknya kalau sebatian kimia sidak apa tu formula bagi sebatian tak boleh dah, maka keseluruhan ini akan dapat kosong. Okey, ada soalan nak tanya? Kau cepat laju sangat cikgu mengajar ni. Okey je cikgu, faham. Takut bunyi macam orang bom modok ni. Okey. Tak cikgu. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Persamaan kimia ni sebenarnya dia bukan sudah dengan persamaan kimia. Okey, tadi kita belajar persamaan kimia. Kita tulis kerana persamaan kimia tadi, kita tulis bila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, hasilnya adalah ZnCl2 plus dengan H2 balance tak 2. Okey, persamaan kimia ni ada dua, ada jenis-jenis dia. Persamaan ini. Ada persamaan kimia, ada setengah persamaan, ada persamaan ion, ada persamaan termokimia. Jadi awak kena dapat bezalah. Lagu mana kita nak tulis persamaan kimia?
Lagu mana kita nak tulis setengah persamaan? Lagu mana kita nak tulis persamaan ion dan persamaan termokimia? Jadi kita kena beza antara 3, 4, 4 ini. Okey. Jadi contohnya, katakanlah dia nak awak tulis persamaan setengah. Persamaan setengah ini kita boleh bina daripada persamaan kimia. Contoh. Okey, contohnya. Contoh katakanlah kita dah pahal, okey. Kita dah pahal dah persamaan kimia ni. Jadi bila kita dah pahal, kita boleh tengok. Zinc ni atom, so Zn saja. Ni asid ni, bila asid dia ada ion, ion H+, ni ion 2Cl-. Berapa cikgu kata 2? Sebab 2 kat depan ni milik H, milik Cl. Jadi H ada 2, Cl pun ada 2. Maka kita tengok kat sini. Kat sini kita ada Zn2+, Cl ada 2, 2Cl-. H ni kita ada H+. Okay, sorry. Ya Allah. Sorry. Berapa H plus ni? Okay. H2. Okay. Jadi apa yang kita nampak kat sini? Awak nampak gapa ni? Cikgu sorry dekat kecil. Awak nampak gapa ni? Cikgu nak royak gapa? Ha, jadi kalau awak nampak apa yang cikgu nak royak, maknanya awak dah selari dengan cikgu. Bila awak selari dengan cikgu, maknanya awak nakak lah. Ha, maknanya duduk atas bah kan? Sama-sama dengan bah lah, tidak duduk unggah, turut bah belakang. Okey. Awak nampak gapa ni? Okey, siapa nak jawab? Atom zinc bertukar menjadi ion Zn2+. Okey, siapa tu? Ali Abad, cikgu. Ali Abad. Okey, lagi? Awak nampak gapa? Nampak gapa lagi? Nasuha. Nasuha? Ya, cikgu. Nasuha nampak gapa lagi, Nasuha? H plus jadi H2. H plus jadi H2. H plus jadi H2. Ha ni. Nampak dah tu? Apa yang berlaku kepada zinc kat sini? Oh, sorry. Apa yang berlaku kepada Cl kat sini? Apa yang berlaku kepada Cl kat sini? Kita boleh potong dia sebab sama. Sama. Maknanya tidak ada perubahan, kan? Ha, jadi yeah. Cikgu nak bina apa? Cikgu Bakgon ni nak bina apa ni? Nak bina setengah persamaan. Setengah persamaan. Jadi setengah persamaan kita boleh bina lah. Nampak Zn jadi Zn2+. Zn jadi Zn2+. H+, dia jadi H2. Ha ni. Jadi cikgu kata apa dia? Cikgu kata kalau tambah, kena tambah. Tambah gambar, tambah dua. Dua gapa, dua I kan? Kalau tambah, kena tambah. Tambah gapa, tambah I. Berapa I? Di sini dua, jadi dua I. Ha ni kita panggil persamaan setengah. Setengah persamaan. Bukan persamaan setengah. Setengah persamaan. Setengah persamaan. Itu H2, bukan H plus hasil dia. Terima kasih. Ha ni cikgu nak tengok. Ha. Jadi kalau awak follow cikgu, awak nampak cikgu silap, tegur selalu ni. Okey, sebab ada orang tu dia malu nak tanya. Okey, malu nak tegur, tak apa. Okey, tegur cikgu supaya cikgu tidak bawa kesilapan. Sebab kadang-kadang tu tersilap untuk transfer benda tu. Okey, boleh ni? Ha, ni kita panggil persamaan setengah. Macam mana kita nak bina persamaan ion daripada setengah persamaan ni? Macam mana nak bina persamaan ion? Nak buat gana? Siapa ada tadi? Najma. Alia Najma. Ya, cikgu. Ha. Macam mana kita nak bina persamaan ion ni, Alia Najma? Kita gabung. Kita gabung dua tu. Orang tanah merah bunyi seluruh je. Demik ke? Sihat? Sihat. Sihat eh? Okey, keluarga sihat belaka? Sihat, cikgu. Ha. Ayo. Okey. 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 So, kita tengok 2E,
2E. Kita potong ni. Okay, so kita dapat Zn plus 2H plus. Hasilnya adalah Zn2 plus plus H2. Ha, ni kita panggil persamaan ion. Ha. Dan bila dia kata ke awak, dia minta awak tulis persamaan termokimia. Termokimia ni biasanya, okay, kalau kita buat semula, Zn plus 2HCl membentuk ZnCl2 plus H2, maka di hujung dia, dia akan tulis delta H sama dengan atau negatif apa-apa kilojoule per mol. Ha, macam tu. Jadi positif negatif ini merujuk kepada sama ada dia endo ataupun dia exo. Okey. Jadi ni adalah apa yang perlu kuasai dari jenis-jenis persamaan kimia. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey. So kalau tak ada, kita nak tengok. Okey, apa yang perlu kita tahu daripada persamaan kimia? Jadi perlu tahu daripada persamaan kimia adalah untuk membuat pemerhatian. Okey. Membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian eh. Okey. Pemerhatian ini, apa yang kita katakan pemerhatian ini adalah kita nak tengok perubahan. Kita nak tulis perubahan. Bila ada dua bahan bercampur, contohnya A dengan B bercampur untuk menghasilkan C atau D. C dengan D tak sama dengan A dan B. Maka dia mesti ada perubahan. Ha, jadi bila kita nak tengok perubahan, maka perubahan itu adalah pemerhatian yang kita nak tengok. Okey, nak tengok. Tu kita katakan pemerhatian. Jadi bukan saja kita masuk mak, kita campur dua bahan, kita tulis persamaan kimia. Okey, seterusnya kita boleh juga membuat pemerhatian. Okey, lepas pada itu kita boleh terer pula. Okey, apa pemerhatian jadi gitu. Ha, jadi itulah step-step-step bila kita nak belajar ni, kita kena langkah demi langkah. Jadi kalau langkah pertama tu kita tak kuasai lagi, maka kuasai dulu. Barulah kita langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya, barulah awak boleh ready untuk mendapat A plus periksa. Jadi cikgu tahu awak semua know, tapi atas usaha kita lah untuk kita merealisasikan. Okey. Cikgu ambil tak sama kita. Okey. Cikgu nak tanya awak, apa yang awak boleh nampak pada persamaan nombor satu? Apa dia pemerhatian? Tak, bila kita tengok sesuatu tindak balas kimia ni, kita kena tengok apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dan tersurat kita tengok CA, CO3, HCl, CCl2, CO2, H2. Yang tersirat di sebalik kau nampak gapa ni? Apa nak jawab, nampak gapa ni? Gelembung gas, cikgu. Ah, apa kata gelembung gas? Sebab gas karbon dioksida. Sebab ada gas karbon dioksida terbebas. Siapa jawab gelembung gas tadi? Yoshini, cikgu. Yoshini, okey. Jadi ni kita akan nampak apa dia. Bila kita tengok persamaan ini, kita akan nampak. Kita nampak ni gelembung gas ni. Ha, jadi kita boleh bayar ni eksperimen ni kita dalam makmal. Okey, kalau kita letak dia dalam dalam sabun didih, sabun uji contohnya, kita letak HCl, lepas tu kita masukkan kalsium karbonat. Awak akan nampak ni dalam ni gelembung gas terbebas ni, ni gelembung gas terbebas. Okey, tu kita kena mikir bila kita tengok persamaan kimia. Jadi setakat awak tengok CaCO3 plus HCl dapat CaCl2 karbon dioksida dengan air. Tak padat. Okey, kena tengok lebih daripada tu. Kena bayar gol ni. Okey, lepas tu kalau katakanlah kita tengok CO2, maka kita tahulah bahawasanya ada gas terbebas. Gas tu ada warna ke? Karbon oksida tak berwarna. Tak berwarna. So kita tahulah gelembung gas tidak berwarna terhasil ataupun terbebas.
Macam mana kita nak tahu itu gas karbon dioksida? Tak boleh setakat. Kita uji kata. Dengan air. Uji. Itu yang masuk. Step seterusnya kena uji. Ni uji dengan air kapur ni. Kalau kita tak uji, macam mana kita boleh kata itu gas karbon dioksida? Kita pun kata persamaan. Dia kata gini, tak boleh. Tak padu. Kimia ni dengan kata persamaan teori kata gitu. Sebab tu dalam kimia kita nak uji, kita uji. Bila kita tengok pemerhatian gas tu, gelombang gas tidak panas. Sebab kita tak boleh nak kata gas itu karbon dioksida selagi kita tidak uji dia. Jadi bila kita uji dengan air kapur, maka dapati air kapur menjadi keruh, maka kita boleh katalah gas tersebut gas karbon dioksida. Sebab itu di sini dia akan tanya awak konstruk. Ni dia panggil konstruk apa? Memerhati. Nanti kita akan dalam tajuk, dalam kertas kertas ahli. Dia akan tanya awak konstruk memerhati. Okey, bolehkah awak menyatakan perhatian daripada tindak balas ini? Daripada pemerhatian, maka awak boleh ke tidak buat inference? Okey, inference. Sebab bila kita kata karbon dioksida tu, kita uji dia dulu. Uji dengan air kapur jadi terus. So kita pun katalah gelembung gas itu adalah gas karbon dioksida. Itu adalah inference. Okay, inference. Jadi beza dua tu cikgu dah bayar. Beza dah antara perhatian dengan inference. Jadi bila kita tengok persamaan apa tu persamaannya, kita pun tengok aduh mana ni. Barulah kita mengaji kimia ni kata jijuk. Kimia kita kata jijuk. Bukan setakat kita tengok apa yang ada di atas kerin, tapi kita boleh bayang apa yang ada di dalam makmal kita buat tu. Itulah kimia ni, kita tengok amali dia lebih banyak 2-3 kali daripada fizik dengan bio. Okey, sebab apa? Sebab kalau awak tidak buat eksperimen, awak tak boleh nak nampak apa cikgu ayak gelembung gas, tak boleh nak nampak. Sebab apa? Sebab benda boleh nak koyak. Barang nak koyak, boleh koyak macam-macam. Okey, koyak ikut kita nak. Tetapi bila kita nak bayangkan apa kita ada dalam makmal, itu di bawah skop eksperimen kita. Okey, hari ni kita nampak gapa ni? Elemen 2 ni kita nampak gapa? Kita nampak gapa sih? Okay, siapa nak jawab? Sakina. Sakina? Ya. Yeah. Ha, awak nampak apa daripada eksperimen ini? Eksperimen 2 ni. Akali campur asid jadi jadi garam campur air. Tak nampak apa. Nampak apa lagi selain daripada apa tu akali campur asid jadi garam campur air? Nampak apa lagi? Mendakan putih terbentuk ke cikgu? Mana satu mendakan putih? NaCl. NaCl mendakan putih. Setuju. Sakinah setuju. 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 Alia Batrisha setuju. NaCl tu garam lah you all. Aduh anak-anak weh. Alia Batrisha setuju tak? Tak. Okey, Sasha Kristina pas sebaik tak ambil tajuk asid base masuk dalam peso. Okey, Sasha Kristina, cikgu tak dengar lagi suara awak sebenarnya. Sasha Kristina setuju tak ada mendakan putih terbentuk? Tak. Tak setuju. Kenapa Sasha kata tak setuju? Garam. Kenapa garam? Kenapa kata kalau garam tak ada mendakan putih? Okey, orang lain. Selain daripada nama yang cikgu sebut. Z.
Sebab dia larut ke cikgu? Ah, sebab dia larut ni. Betul lah, ni garam larut. Ni kan anak ni. Anak kan larut belakang. So, apa pemerhatian dia? Yoshini? Tak ada idea cikgu. Tak boleh? Tak tahu. Tak ada idea dia kata. Tak ada idea. Tak ada idea. Kalau dalam ni Alia tak tahu. Setengah jam lagi kita. Ya. Okey, okey. Okey, sini kan tak ada pemerhatian ni. Tak nampak gapo sebab larut-larut. Bila tak nampak gapo, maka kat sini kita boleh kata kat sebab tu lah untuk tindak balas neutralan ni diguna penunjuk. Okey, sama ada dia guna phenolphthalein dengan methyl ginger dan sebagainya lah. Ha ni. Okey, boleh. Ha, dan yang ketiga ni kita akan nampak yang ni. Okay. PBI tu ni warna dia kuning. Okey, boleh cek dalam buku teks eh, kuning. Kuning ni bila dia panas, kuning dia larut. Bila dia sejuk, kuning dia tu. Okey. Kuning dia tu, sejuk kuning tu datang kembali. Jadi oleh kerana dia tu panah barulah dia larut, maka dia dikategorikan dalam apa tu, dalam kumpulan apa tu, kumpulan garam tak terlarutkan. Okey, sama juga untuk eksperimen yang ni eh, sama juga. Bila tengok eksperimen ini kita kena bayang ni, dia warna gapo, dia warna gapo, eksperimen lagu mana ni warna gapo, ni warna gapo. Okey, macam mana nak uji ni, macam mana nak uji ni. Kita kena tahu belaka bila kita tengok sesuatu tindak balas kimia. Okey, kemudian untuk pengiraan. Okey, pengiraan ni basic dia duduk pada persamaan kimia. Okey, persamaan kimia. Di mana kita kena buat, yang pertama sekali kena buat persamaan kimia seimbang. Okey, lepas tu kita kena tulis macam cikgu katalah, tulis ratio sebab kita nak tahulah berapa mol A bertindak balas dengan berapa mol B, menghasilkan berapa mol C dengan berapa mol D. Okey, tulis ratio. Yang ketiga barulah kita tulis maklumat. Kemudian barulah kita kira mol. Okey, lepas tu barulah kita yang kelima, kita tentukan mol bahan yang nak dihitung. Okey, dan yang keenam barulah kita hitunglah. Hitung apa dia? Hitung nak tahu jisim ke, nak tahu isi padu ke. Okey, tengoklah mana-mana. Okey, cuma di sini kenapa cikgu nak cikgu tunjukkan yang ni juga, sebabnya okey, nak kira mol ni, nak kira mol ni. Mol boleh sama ada awak nak guna jisim ni bagi dengan jisim molar ataupun bilangan zarah bagi dengan nombor Avogadro ataupun isi padu bagi dengan isi padu molar. Hak ni berlaku ni awak belajar dalam tajuk 3 tingkat tepat. Okey, tajuk 3 tingkat tepat. Tetapi kita belajar juga benda yang sama dalam tajuk acid base bila dia bagi kat sini. Okey, dia punya sama juga 1 hingga 6. Tetapi beza dia adalah dalam bilangan mol. Di mana bila dia bagi V, dia bagi M, maka di sini bilangan mol ni sama dengan formula MV per 1000. Okey, tu saja yang ibu nak bagi kat sini dari segi mengira. Mengira ni dia masuk konstruk. Apa dia konstruk kat sini adalah konstruk. Okey, konstruk kat sini adalah aplikasi. Okey, cuma dia ada tahap lah, tahap tinggi dengan tahap rendah. Okey, perkaitan antara tajuk ni. Okey, perkaitan antara tajuk ni kita boleh masuk. Tajuk apa dia perkaitan antara tajuk ini? Okey, asid bertindak balas ni boleh masuk dalam tajuk asid, base dan garam. Okey, boleh masuk dalam tajuk kadar tindak balas. Boleh masuk juga dalam tajuk redox. Kita nak tentukan tindak balas ini redox. Okey, sama juga ni. Okey ni.
boleh masuk dalam tajuk redox, iaitu tindak balas penyesaran logam. Boleh masuk dalam tajuk termokimia, iaitu haba penyesaran. Sebab itulah kita kata kat sini, okey, ni. Sebab itulah kita tengok, bila kita kuasai konsep sebenarnya, kita akan rasa kimia tu kecil. Kalau pelajar-pelajar, pelajar-pelajar cikgu hari tu kan, cikgu yang pelajar terbaik. Buat apa tu sedang berada di Perancis kan, untuk melanjutkan pelajar. Okey, so apa yang dia kata? Dia ngaji, dia buat nota tajuk dekat atas 4 saja. Masuk dekat atas 5, dia drill soalan, dia buat soalan. Sebab apa? Sebab konsep tu duduk di tingkat tepat, tingkat telima hanya aplikasikanlah benda tu dalam situasi yang berbeza. Contohnya redox, kita dah belajar ada persamaan kimia. Okey, termokimia kita dah belajar ada sebelum pada ni. Okey, itulah cikgu rasa bila boleh kuasai maka susnen dia awak lah. Okey, so kita pergi kepada mengeksperimen. Mengeksperimen ini dia akan tanya apa dia? Dia akan tanya konsep apa dia? Konsep. Ataupun dia akan tanya kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ni dia akan tanya awak. Tetapi kemahiran proses sains ini bila kita boleh bina bila awak melakukan eksperimen. Eksperimen. Eksperimen itu adalah secara hands-on. Maknanya dalam makmal. Ha, sebab tu dia ada ujian amali. Ha, jadi bila kita nak buat hands on ini kita kena kuasai konsep dulu sebelum kita kita menduduki peperiksaan. Sebabnya bila awak lakukan eksperimen tersebut, bila nak nyatakan pemerhatian, katakanlah nak terai kerana tak tahu gapo. Okey, tambah-tambah jadi tak tahu nak buat pemerhatian apa semua. Jadi semua ni kita kena kuasailah barulah kita boleh menduduki peperiksaan amali. So yang ini kita duk tunggu buku sekolah lah. Kalau buka sekolah kita boleh, okey, boleh teruskan benda ni. So kita nak pergi kepada contoh soalan. Cikgu kata tadi kan soalan ada 6 konstruk. So dia akan tanya soalan masuk. Jadi masuk ni dia tak boleh lari daripada tengok buku teks. Okey, carilah buku teks itu awak boleh pakat dengan sains-sains awak. Ambil je semua taklukan yang ada dalam buku teks. So dia akan tanya apakah yang dimaksudkan dengan formula. Dia akan tanya. Dia akan tanya awak macam mana nak mengira. Hitungkan jisim molar. Okey. Jadi bila dia kata hitungkan, apa yang perlu awak buat kat sini kena tunjuk cara. Cara pengiraan tersebut. Dia akan nak tengok awak buat berapa dia. 4 kali 12 tambah dengan 10 kali dengan 1. Barulah dapat jawapan dia. Okey. Boleh ni? Jisim molar. Cumanya kat sini selalu pelajar salah di mana? Sebab markah ni satu ni jawapan mesti berunit. Jadi selalu pelajar keliru antara jisim molar dengan jisim molekul relatif. Kalau ni tak ada unit. Ha, ni kena tengok molek. Kalau ni ada unit. Unit apa dia? Gram per mol. Ha tu. Ha, jadi situ kita kena tengok lah. Okey, cikgu tak nak ni sebab awak dah tahu dah benda tu. Cuma awak kena praktik saja. Jadi kena biasakan lah. Okey, benda yang betul. Okey, seterusnya. Dia akan tanya juga awak konstruk. Kalau tadi kita kata konstruk ini adalah konstruk tahu. Ni konstruk apply ataupun guna aplikasi. Okay, dia akan tanya awak, faham. Contoh kata semana wujud sebagai monoatom. Mana wujud sebagai monoatom kat sini? Argon. Argon. Terangkan kenapa? Siapa nak bagi contoh kat sini? Kenapa? Awak kata argon? Siapa nak bagi jawapan kat sini? Kita kata argon kenapa monoatom? Atomnya. Sudah mencapai.
sudah mencapai elektron oktet yang stabil. Dari sini kita gunalah jenis zarah yang kita belajar tadi. Jadi kalau tak ketok perkataan atom, agak nak jawab. Okey, kerana ia sudah mencapai susunan elektron oktet. Ia sudah mencapai. So, tak boleh lah. Sebab tak ada. Okey. Jadi kemudian, bila dia kata perkataan terai, dah atomnya sudah mencapai susunan elektron oktet yang stabil, tak apa-apa. Apa yang dia tak boleh, ia jadi monoatom ni. Okey. So, kena ada lagi penjelasan. Kata terai. Ha, terai ni kita kena royak siapa orang tak boleh tanya dah. Okey. Oleh itu, okey, kata atom AR tak perlu derma elektron atau terima elektron. Okey, derma elektron, terima elektron atau kongsi elektron. Sebab monoatom ni tidak combine dengan unsur lain. Kalau dia combine, dia membentuk sebatian. Sebab apa dia membentuk sebatian? Sebab ada dia derma ataupun dia terima ataupun dia kongsi. Jadi kalau dia sudah mencapai susunan elektron oktet, maka ia tak perlulah. Atom argon tak perlu derma elektron, tak perlu terima elektron, tak perlu berkongsi elektron. Okey, sebab itulah monoatom. Okey, ni kita pehel je. Okey, kita pehel, kita boleh jawab. Kita boleh terima benda tu. Okey, kemudian seterusnya. Okey, awak dia contohnya dia bagi ni. Dia bagi ni. Jadi dia kata menggunakan maklumat. Dia kata membentuk dua sebatang yang punya ikatan berbeza. Menggunakan maklumat, cadangkan dan terangkan bagaimana dua sebatang ini terbentuk. Okey. Dua soalan sini. Cikgu sungguh sebenarnya kalau markah banyak, kalau dia tanya banyak soalan, dia tulis banyak soalan. Sebab markah banyak dengan soalan yang banyak menyebabkan awak tidak hilang markah. Contohnya kat sini cadangkan satu soalan. Lepas tu dia seterekan. Maknanya cadangkan tu dua markah di situ. Kalau awak tak boleh nak terekan, maknanya boleh dua markah di situ. Jadi bila dia kata dua sebatian dengan jenis ikatan berbeza, maka tak ada dah. Ion dengan covalent je. Macam mana kita nak tahu ion nak tahu covalent? Kena tulis susunan elektron. Ni 2, 8, 1. Yang ni 2.0, yang ni 2.4. Maka di sini kita boleh kata kalau hok ni dengan hok ni, dia adalah ikatan ion. Kalau hok ni, okay. Kalau hok ni dengan hok ni, dia adalah covalent. Jadi cadangkan, maka kita boleh katalah kat sini. Kita boleh kata apa dia? Sebatian ion antara cikgu. P, ya. Oh, P tu 2881. Okay. Oh, sorry. Nak cepat tak. 2881. Okay. Jadi sama kan. EV dia sama 1. Jadi bila kita nak masuk cadangkan ni, sebatian ion nak mana so? Kita tahulah ion mesti antara logam dengan bukan logam. Macam mana kita nak tahu logam bila EV dia 1, 2, 3. EV 1 logam dengan bukan logam dia P dengan Q. Okey, so dapatlah kita. Okey, ni Q. Satu markah. Dapat satu markah sini. Lepas tu so lah kita cadang pula sebatian covalent. Okey, covalent nak mana so? Mesti antara bukan logam. Bukan logam, iaitu Q dengan R. So, daripada 10 markah tu kita boleh dapat 2 markah. 2 markah di situ. Okey je. So, 8 markah lagi kita nak pilih mana? Okey, kita nak pergi ke nak terangkanlah pembentukan. Bila nak pembentukan, nak tulis tu kena tulis betul-betul gitu. Nak tulis betul-betul mana? Awak nak kira, nak terang, terang apa dia? Nak terang sebatian contohnya. Nak terangkan pembentukan. Okey. Pembentukan sebatian
Okey, sebatian apa dia? Sebatian P dengan Q. So, P dan Q. Okey, lepas tu awak nak terai pula pembentukan sebatian Q dengan A. So, Q dan A. Tak mula-mula misi dengan susunan elektron. Tak mula misi dengan susunan elektron. Ha. Cuma cikgu nak tulis kat sini sebab benda senang dia boleh masalah. Apa? So, susunan elektron dia kena ada bagi atom. P ialah 2881 manakala susunan elektron bagi atom Q ialah 28 berapa? Sorry, 26. Okay. Biasanya so markah duduk sini dah. Jadi tiga dah markah awak dapat. Okay, tiga dah markah awak dapat daripada tu. Jadi step yang kedua orang ialah okay, kedua-dua atom. Contohlah cikgu ambil ni. Kedua-dua atom adalah tidak stabil. So, bila tak stabil, jadi tak mencapai. Jadi, untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, contohnya, stabil. Okey, apa yang perlu dilakukan kat sini? Ha, kita pun ingat, ini sebatian ion. Sebatian ion, maka hak ni kena lepas, hak ni kena terima. Kena terima. Ha, jadi, kita pun cerita lah. Ha, cerita, iaitu setiap atom P menderma tu elektron membentuk. Dia derma, dia membentuk ion P positif. Ha, lepas tu, kita tulis pula. Setiap atom Q menerima. Jadi, nak capai oktet dia terima berapa sini? Terima dua elektron. Bila terima dua elektron, dia membentuk ion Q2 minus. Ha, barulah kita kata. Jadi cikgu nak ayat sini, walaupun kita nampak soalan ni masih susah, iaitu tahap analisis, iaitu terai, tetapi awak boleh dapat markah kat sini bila awak follow je step-step dia. Jadi pihak ni bila kita kata sebatian ion, maka mesti ada satu derma, satu terima. Okey, start dengan apa? Start dengan apa tu susunan elektron dulu. Ha, barulah kita teruskan. Bila dah ada ion positif, ada ion negatif, maka berlakulah ion P, okay, plus, okay, dan ion, okay, Q, 2 minus, tertarik. Satu sama lain, okay. Oleh, ha, kita ingat oleh, daya tarikan elektrostatik yang kuat. Okay. So, yang ketujuh kita boleh kata sebatian ion terbentuk dengan formula okay, P2. Kita boleh kata juga. Okay, so selesai. Okay, selesai. Lepas tu kalau kita nak cerita dari segi sebatian covalent pula, masih macam ayat yang sama. Okey, kita start dengan okey, Q. Q susunan elektron 2.6. Lepas tu A susunan elektron dia 2.4. Maka kedua-dua atom adalah tidak stabil. Maka dia nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi bila nak mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia tak boleh derma, dia tak boleh terima sebab dia elektrovalen dia banyak. Jadi dia nak, kalau ni nak, dia akan menyumbang. Dah muna aku nak, aku sumbek kamu, mu sumbek aku. Jadi kita katalah kat sini, poin nombor net, nombor 4 je nah, bezanya. Iaitu setiap atom Q menyumbang. Menyumbang berapa? Tengok dia nak berapa. Nak jadi oktet, nak jadi lapis. Nak jadi lapis dia kena menyumbang berapa? Menyumbang 2. Jadi dia menyumbang 2 elektron untuk dikongsi. Ha, jadi satu tambah pula.
manakala setiap atom up. Dia kena ada perkataan menyumbang. Menyumbang berapa elektron? Tengok dia nak berapa. Dia nak 4. Jadi dia menyumbang 4 elektron untuk dikongsi. Ha ni. Ha, selalu pelajar kes salah dekat bahagian ni, bahagian akhir ni. Kalau hari macam tak ada masalah, kita kata tertarik. Kalau ni kita nak ayat kosi. Kalau kosi, kalau Q ni dia nak 4, kalau Q ni dia nak 2, maka dia boleh 2. Art ni nak 4, maka art ni bila Q nak 2, dia kena V2 ke Q. Ha ni. Lepas tu dia kena V2 lagi ke Q sol lagi. Ha, jadi ayat sini adalah ikatan ganda 2. Ikatan ganda 2 kat situ kita nak oyak. Tapi kalau kita susah nak oyak kat situ, daripada 10 akar kita dah dapat berapa dah benda hot snare ni. Dapat berapa. Sebab tu jangan angkat bila kita tengok soalan orang anggap Allah payahnya lah nak oyak lagu mana. Letak so jujur dulu. Mesti ada kaedah dia. Demi langkah kita mulakan pergerakan kita. Jangan terus nak unggah nak lompat. Jadi kita nak ikat ke enam. Kita nak layak gapa dia. Bila menyumbah, makalah kita boleh katalah berkongsi. Iaitu kita boleh kata satu atom lah. Atom P berkongsi. Okey. Dua pasang elektron setiap satunya dengan dua atom Q. Ha, kemudian sebahagian covalent terbentuk dengan formula RO2. Okey, selesai. Ha, okey. Jadi kat sini kita hanya tengok okey sebelah. Ha, mana kalau kita tengok benda tak susah mana aja. 1 2 3 step yang sama, cuma beza di sini saja. Beza sebab ikatan. Okey, kalau ion mesti ada derma, mesti ada terima. Kalau covalent mesti ada menyumbang. Okey, so selesai. So kita pergi kepada soalan. Hak ni silibus baru. Dalam kuesion ni silibus baru. Okey, awak tak apa tu? Belajar dulu tak belajar ikatan ni. Dia tahunya sebab tu kadang-kadang kalau cikgu tanya, okey. Kalau tengok tak kat lebur tinggi kalau kita buih hak ni. Kita buih hak ni. Okey, katakanlah kita berkata so air lah, tak ada masalah ni. Okey, kadang-kadang pelajar ni dia boleh kata, bila tengok takat diri ni tinggi, okey, ni tinggi, ni rendah, dia kata hok ni sebatian ion selalu dah. Hok ni sebatian covalent. Okey, sebab dulu. Okey, silibus dulu memang lagu tu. Tetapi sekarang ini, dalam sebatian covalent pun, dia ada takat lebur tinggi, takat lebur rendah. Sebab itulah dalam sebatian covalent, ada yang keadaan fizikal dia pepejal pada suhu bilik, ada cecair, ada juga dalam keadaan gas. Okey, jadi di sini kalau kita tengok, okey, dari segi takat lebur, takat didih, dia kata banding sifat fizik bagi kedua-dua sebatian ini dan terangkan fenomena. Okey, terangkan fenomena ini berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen. Ha. Jadi cikgu nak ayat kawak nak tackle soalan ni sini ni. Mesti boleh dapat somakah dah sebab dia suruh awak banding. Soalan ni asal, soalan banding. Yang kedua ni dia suruh tegak. Banding dulu untuk dapat satu markah. Ha, jadi bila nak banding, kita katalah hok mana lebih tinggi. Okey, kalau dia kata sifat fizik ni termasuk sifat fizik dia. Takat lebur, takat diri termasuk sifat fizik dia. Ha, jadi kita boleh banding, kalau daripada jadual kita boleh banding lah. Kita kata apa dia? Takat lebur dan takat didih air lebih tinggi berbanding hidrogen klorida. Dapat sama kat sini tak apa. Sebab apa? Sebab nak terer ni, awak kena ingat dari segi ikatan, ikatan hidrogen. Kau tu kena faham, ikatan hidrogen ni terbentuk di antara hidrogen dengan unsur yang keelektronegatifan tinggi, iaitu dia boleh ikat. Okay. Phone. Kalau tak ada ikatan hidrogen, takat lebur, takat diri tinggi. Jadi di sini kita nak cerita benda ni. Hak ni memang kalau awak tak faham, memang tak boleh nak urai. Tetapi kosong. So
Sebab apa? Sebab banding tu awak boleh dapat satu markah dekat situ. Okey, dan kalau boleh nyatakan yang ni ada ikatan hidrogen, ni ada ikatan H. Hok ni tak ada. Okey, hok ni pun kita boleh dapat skor markah tu situ. Okey, so kalau nak tegak hok ni media silibus baru, tegak dia tu kita kena benda kita boleh ini. Jadi faham dari segi H ni. H dengan O. Okay, O ni kan ada dua elektron yang tidak dikongsi ni, H ni. So kalau dia ada O dengan H, ada lagi molekul O dengan H kat sini, dia ada dua elektron tidak dikongsi. Dia ada O lagi kat sini, H. Okay, ada dua elektron dikongsi. Maksudnya O, H ni boleh ikat-ikatan dengan O, H ikat-ikatan dengan O, H dan tetap kena cerita. Manakala H dengan Cl ni, okey, Cl ni kalau kita belajar, walaupun Cl ni dia punya keelektronegatifan dia tinggi, tetapi kalau kita tengok dia duduk tali 3, okey, tali 3. Hak ni semua ni dia duduk di tali 2. Ni duduk tali 2. Bila tali dia lebih kecil, bila size lebih kecil, hak ni size besar. Bila size lebih besar, dia kekuatan untuk menarik elektron dia lebih rendah berbanding dengan bond. Dia tak boleh ikat ikatan hidrogen. So kalau kita ada H dengan Cl, H dengan Cl, walaupun Cl ni dia ada 6 lagi elektron tidak dikongsi, ada 6 lagi elektron tidak dikongsi, tetapi dia tidak boleh mengikat ikatan hidrogen. Tak boleh. Okay. Sebab Cl ini, okey, saiz dia besar lah. Ha. Jadi dia tak boleh boleh nak tarik H sebab H yang boleh ditarik dengan phone. Waktu kena ingat waktu je. Ha, jadi kita nak tegak dua ni. Ha, nak tegak dua ni untuk kita menceritakan situasi macam ni. Ha. Jadi yang kedua, oleh kerana kalau kita tengok kat sini, kita kata takat didih air lebih tinggi, maka kita nak cerita apa? Nak cerita dari segi dalam ni, dia ada dua ikatan. Okay, satu dia panggil ikatan hidrogen. Satu dia lagi dia panggil dipole van der Waal. Nah, ni, dia kena ada dua situ. Ada dua. Okay. Sini hanya ada dipole van der Waal sahaja. Okay. Dipole van der Waal ni sifatnya dia lemah. Hak ni lemah. Hak ni kuat. Sebab kalau panas air gelegok, gas apa tu jadi gas, gas adalah H2O. Bukan H, bukan O. Sebab H dengan O itu diikat oleh ikatan ni. Hak ni ni kita panggil ikatan, kita masuk ikatan hidrogen, Okey. Antara H dengan O. Okey, H dengan O, ni H dengan O. Kat sini kita ada H dengan O, sini kita panggil dipole van der Waal. Van der Waal. Antara H, okey, dipole van der Waal. Manakala hidrogen ni dengan O ni, tu kita panggil ikatan hidrogen. So kita cerita benda ni je. Kita cerita benda ni. Kalau kita kasi cerita panjang, kita boleh kata, okey. Okey, dalam air ada ikatan hidrogen. Cuma kita nak cerita ikatan hidrogen tu. Antara atom hidrogen dalam air, molekul air dengan atom oksigen dalam molekul air lain. Satu. Atom oksigen dalam molekul air yang lain dengan atom hidrogen dalam molekul yang lain. Lepas tu kalau kita nak cerita van der Waal, antara molekul air dengan molekul air yang lain. Satu benda tu kita kena royak. Atom-atom tu. Sebab tu cikgu tekankan dengan perkataan jenis zarah. Ha, macam ni kita boleh kata ada ikatan hidrogen di sini. Yang ada adalah dipole van der Waal antara molekul HCl dengan molekul HCl yang lain. Jadi dipole van der Waal ni lemah. Kalau ikatan hidrogen kuat, dipole van der Waal yang lemah. Bila kuat, maka banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi dipole itu. Okey. Kalau ni pula
sedikit tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya itu. Okey, so selesai. Hak ni cikgu rasa tak ada masalah untuk awak tunjukkan macam mana ikatan hidrogen. Boleh ditanya. Okey, lepas tu dia minta awak. Okey, ni dari segi apa dia? Ni dari segi aras pengetahuan. Sebab dia suruh awak namakan satu contoh lain. Hak tu kena tahulah. Selain daripada apa tu tahu maksud, maka kita boleh tahu. Boleh bagi contoh. Kalau dia kata sebatian covalent, boleh bagi contoh. Sebatian covalent gergasi, boleh bagi contoh. Okey, super juga dengan soalan ni. Kita kata tiga markah, cuba tengok soalan. Nyatakan apakah maksud tindak balas endotermik. Makhluk ni dia masuk dalam tahu. Ha, tahu. Ngapa daripada buku teks. Lepas tu ni pemerhatian. Pemerhatian ni boleh dari segi faham. Ha, maka bila kita tahu dia endo, maka secara tak langsung lah kita boleh kata suhu dia berkurang. So kita boleh kata bekas bila suhu berkurang, kita boleh kata dia akan sejuk. Ha, tu kita panggil pemerhatian. Okey, dan seterusnya kalau kita tengok kat sini, dia bagi tindak balas okay, haba penetralan. So bila dia kata hak ni 57, ini 54, dia bagi monofotik F, monofotik Y, so monofotik. Okey, ni sama-sama-sama. Apa yang jadi beza? Maka kita pun tahulah. Okey, kita analisis dulu. Hak ni mestilah lemah. Sorry. Hak ni mestilah kuat. Sebab haba penetralan dia lebih tinggi. Hak ni mestilah lemah. Bila dia kata monofotik, maka H dia satu. Jadi di sini kita boleh ambil contoh CH3COOH. Sebab mengayakan CH3CO- dengan H+. Ha, jadi satu saja tu dia panggil monofotik. Oh, ni kita boleh ambil HCl ataupun HNO3. Ha, sebab dia ada satu saja ion hidrogen. So daripada sini kita kena beranalisis dulu. Okey, kita kena tengok dulu apa yang dia bagi daripada soalan sebelum kita boleh jawab soalan. Okey, lepas dia kata banding haba penetralan. Ha. Bila dia banding, maka kita kena royak dulu. Okey, haba penetralan bagi set 1 lebih tinggi berbanding set 2. Ha, jadi dapat ada satu markah kat sini. Ha, aku nak royak nak teka markah-markah senang ni. Ha. Lepas barulah petering. Bila terian ni mungkin awak tak tahu, okey dia lah dapat markah itu. Alah. Okey, tetapi kalau awak dapat A, awak kena royak lah. Awak ni gapa dia? Asid kuat. Awak ni gapa dia? Asid lemah. Apa yang awak tahu tentang asid lemah mengayun separa? Apa yang awak tahu tentang asid kuat mengayun lengkap? So bila mengayun lengkap, maka haba penetralan tinggi. Mengayun separa, haba penetralan rendah. Sebab apa? Haba yang dibebaskan digunakan untuk mengayun molekul asid etanoid lengkap di dalam air. Itu diguna perkataan molekul. Ha, jadi pentinglah bila kita menerangkan, kita kena guna jenis zarah. Kalau tidak, awak punya ayat itu tak memberi apa-apa markah. Okey. Seterusnya, okey, seterusnya dia minta awak lengkapkan ini. Cuba tengok satu-satu. Lengkapkan persamaan ini. Okey. So, bila nak lengkap persamaan ini, so kita boleh buat ini tindak balas apanya saran. Okey. Jadi, kita boleh ambil lah. Nak ambil gapa dia. Okey. Catakanlah kita andaikan M ni adalah zinc. So, jangan letak zinc. Sebab dia tak royak kat sini. Ha, dia sekata lengkap. Dia tak royak. Dia tak oyak apa dia? Dia tak oyak apa tu nyatakan. Okey, cadangkan logam M. Ada dia kata cadangkan logam M? Tak ada. Jangan letak zinc. Ataupun jangan letak apa tu letak magnesium. Tak eh. Yalah sebab dia tak kata cadangkan logam M. So letaklah kat sini. Contohnya katakanlah kita ambil zinc. Oh sorry. Allah baru dah kecil tak ingat pula. Okey. Jadi letaklah M dengan NO3 tu plus apa dia? Plus Cu. Okey. Ha, boleh ni? Okey, ni soalan. Okey. Lepas tu, boleh dah sama situ. Lepas tu, barulah hitung perubahan suhu. Perubahan suhu ni kita kini ingat. Termokimia ni bila dia nak ngira, dia ada dua formula saja. Iaitu Q sama dengan N.
dengan delta H equal to Q over M. Tu je. Okey. Jadi kita kenal pasti apa dia dia bagi dalam soalan ni. Okey. Sorry. Dia nak gapa dia? Dia nak perubahan tu. Perubahan sudut mana? Hoi. Dia suruh cari. Jadi apa dia bagi dalam soalan ni? Dia bagi delta H. Dia bagi gapa lagi soalan? Dia bagi ni. M. Dia bagi V untuk larutan kubur sulfat. Sebab gapa dengan V ni? Boleh kira. Boleh kira. No formula M equal to MV per 1000. Ha. Jadi bila kita ada hak ni, maka kita boleh kira. Q ni boleh kira. Bila kita dapat Q, kita pun masuk dalam ni. Ha. Sebab sebab M kita tahu. Sebab dia kata 100, maka ni adalah 100. Ha. Jadi kita pun boleh kira lah. Ha. Apa tu? Sama dengan berapa dengan kita masuk jenis dia. Cuma yang penting kat sini kena tengok unit. Ha, kena tengok unit ni. Sebab apa cikgu kata kena tengok unit? Sebab unit kat sini, unit dia adalah kilojoule. Unit kat sini, unit dia adalah joule. Ha, kalau silap tengok unit, awak dapat jawapan 0.00 lah contohnya. Kecil sangat tu molek lah unit ni. Boleh tengok molek. Jadi kita so je. Okey. Sebab tu cikgu rasa term kimia ni tidak susah mana tetapi pelajar tak tukar jawab. Sebab ni pun tak ada masalah dia kata tentukan. Okey, bila tentukan kita timbang kena ingat. Kita ingat C dulu, lepas H, lepas O. Tak ada masalah yang ni cikgu rasa. Okey. Lepas ni contoh. Contoh dia kata rajah 1 menunjukkan susunan radar perhatian bagi eksperimen untuk mengkaji tindak balas penyesaran logam daripada larutan amonia. Kau ni ada kan dengan awak kan? Okey. Jadi di sini apa yang perlu kita tengok kat sini adalah gapo dia info dia bagi. Okey, gapo info dia bagi kat sini. Jadi info dia bagi kat sini awak keluarkan info tersebut. Contohnya dia bagi X. Okey, dia bagi X ni. Keluarkan okey, dengan zinc. Warna biru larutan X nitrat menjadi pudar. Wah, tahun lalu dah ada biru ni. Apa dia? Biru ni kita agak-agak lah. Bila biru ni adalah Cu plus biru. Maka kita agak-agak X ni adalah zinc nitrat. Okey, sorry. Cu NO32. Ha, terada. Kepingan zinc menjadi nipis. Ha, nipis ni apa? Nipis ni tak, atom zinc sudah lepas elektron. Ha, kita lepaskan kutio kita boleh dapat daripada sini. Pepejal perang, ada pepejal perang pula. Ha, pepejal perang ni menunjukkan kalau kita kata itulah Cu ni. Maka pepejal perang ni adalah Cu. Ha, tu kita dah dapat dia benda tu daripada gapa dia dia bagi daripada soalan. Okay, so kita tengok. Gap dia kata, tindak balas penyesaran logam daripada lautan garam merupakan satu tindak balas redox. Okey, nyatakan maksud tindak balas redox. Seterusnya cadangkan larutan X, okey, NO3. Okey, yang sesuai. So, nyatakan nama pepejal perang. Okey, jadi kalau awak tak boleh nak keluarkan benda ni, okey, boleh nak relatekan biru ni. Ya Allah. Tak boleh nak relatekan biru ni dengan kuprum 2. Maka sajalah. Ha, tak boleh nak buat tubik benda ni. Maka sajalah. Ha, tetapi bila awak tahu biru-biru ni adalah dua perang-perang ni adalah kuprum. Maka soalan ni akan jadi senang untuk awak untuk 3 markah. Okey, 3 markah ni. Okey, jadi bila dia kata, nyatakan maksud tindak balas redox. Okey, ni maksud tindak balas redox ni dia akan pergi kepada maksud dalam buku teks lah. Ni aras pengetahuan tahu ni. Ha, tulis saja apa daripada buku teks. Kemudian cadangkan larutan ni. Ha, kita tahu dah. Okey, larutan apa dia? NO3. Markah kedua. Nyatakan nama bagi pepejal perang. Ha, ingat, sini selalu pelajar salah dia nak nama. Bila nama, maka tulislah kuprum. Dalam kertas soalan jangan kata kuprum gitu sahaja. Tulis lagu ni. Ha, bila kita bicara gitu, apa buat lagu tu? Okey, pepejal perang ialah kuprum. Sini kalau buat simbol memang salah lah. Ha, jadi dapatlah 3 daripada mana?
daripada kita buat analisis kita punya diagram susunan. Okey, kemudian dia tanya kepada dia, tulis dengan persamaan pengoksidaan penurunan. Tulis persamaan ion yang terlibat. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan. Okey, senang tu. Ha, tengok so. Kalau faham persamaan, awak lagi susah mana. Kalau cikgu buat persamaan kimia kat adik. Ini dengan CU. Okey, Mitra. Kan? So hasilnya adalah ZnNO32 tambah dengan Cu. Maka di sini dia kata tulis setengah persamaan. Macam tadilah cikgu royak dah kata macam mana nak setengah persamaan. Maka kita tengok Zn kat sini dia dah Zn2 plus. Cu kat sini dah Cu2 plus. Ha, jadi setengah persamaan ambil Zn dulu. Ha, jadi kita kena tulis setengah persamaan. Dan cikgu ni, okey, cikgu ni tak pasis di awak ke gapo. Ha, jadi Zn jadi gapo, jadi Zn tu plus. Cikgu kata gapo, tu plus kena plus tu gapo tu elektron. Okey, lepas tu setengah persama untuk kuprum juga. Cu tu plus, lepas tindak balas jadi Cu. Jadi Cu. So tu plus, plus apa plus tu apa tu elektron. Ha, jadi kita dapat berapa kat sini? Kita dah dapat markah 1, markah 2 dah situ. Lepas tu dia kata tulis persamaan ion. Macam tadi lah persamaan ion kita kena campur. Campur ni campur line. Jangan campur sini. Okey, campur line letak ujung mana campur. Barulah kita kepada persamaan ion. Ha, persamaan ion. Apa akan dapat Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus plus dengan Cu. Okey. Sat, markah yang ketiga. Lepas tu dia kata gapo lagi. Tengok so. Cikgu suka soalan lagu ni sebab dia mengarahkan awak dapat 4 markah. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi X. X ni apa? X ini adalah Cu. Ha, tak sebut dia awaklah Zn. Zn tak payah awak lah. Sebab awak dia nak ya. Ha, jadi dah markah yang keempat ni. Markah yang ketiga. Markah yang keempatnya dia gapo dia? Perubahan nombor pengoksidaan bagi Cu. So daripada positif 2 kepada 0. Ha, dapatlah 4 markah. Okey. Contoh sekali. Ha, ni pening sikit ni. Ha, ni pening sikit ni. Okey. Jadi dalam tajuk redox ini awak tengok penulinan log ini adalah daripada satu tajuk dia panggil tajuk kegunaan elektrolisis. Ye, penulinan logam. Okey, penulinan logam di mana penulinan logam ni ada elektrolisis, kita tahu ada bateri. Okey. Bateri ini adalah sel kimia. Jadi eksperimen ini adalah dia gabungkan antara sel kimia. Bila ada ni sel kimia, bila sel kimia ini adalah bateri. Ha, ini dia akan jadi sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Okey, jadi di sini dia kata banding. Okey, soalan dia banding dan bezakan sel P dengan sel Q berdasarkan. Okey, yang pertama cuba tengok ni soalan ni. Perubahan warna. Lepas tu, dia suruh awak terangkan jawapan anda. Untuk dapat 5 markah. 1 markah duduk sini, markah 3 lagi duduk sini. 5. 4 markah duduk situ. Okay, so oleh kerana masa ni dah pukul 10.42 dah ni. Okay, jadi soalan ini cikgu nak awak jawab, lepas pada tu hantar ke cikgu lah. Kita bincang nanti ni. Okay, so cikgu tinggal soalan ini untuk awak jawab. Ni. Okay, ni. Okay, bila dia bagi, okay, soalan ni. Kemudian kita tengok soalan C ni, bila dia bagi.
kadang-kadang kita tak tahu nak jawab ni kita nak guna lebih elektropositif ke, lebih negatif ke, lebih positif ke, kita tengok. Kalau soalan dia bagi siri elektrod piawai, maka kita kena jawab jawapan kita ini adalah berdasarkan kepada inok. Okey, cikgu tinggalkan soalan ini ni dengan soalan ni untuk awak jawab sebagai homework. Jadi kalau cikgu bagi saja awak buat apa, cikgu rasa tidak fair. Tidak fair. Jadi duduk dengar cokor cikgu royak, lepas tu tulis-tulis. Jadi tidak buat apa bagi awak. Jadi awak jawab dulu soalan ini. Okey. Jadi cikgu nak royak kat sini, soalan ini duduk konstruk uraikan ini. Ini duduk di konstruk reka kita. Reka cipta. Okey. Jadi di itu saja yang cikgu nak bincang hari ini. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. So kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita berhenti setakat ni saja. So, atau ada apa-apa Cikgu Izzatu nak tambah? Okay. Anak-anak yang dipesan tadi, tolong buat homework lah. Supaya you dapat the juice of the class there. So, Cikgu Zaliha dah bantu kita daripada awal kenal Zara, everything. And then comes to mereka cipta dah. Jadi, flow tu sangat penting. So, teacher harap you all jangan malas-malas lah buat dalam group discussion. Bincang soalan yang kita tinggalkan untuk you all tu. And then send answer ikut group kepada cikgu dah.